Ya dia takut ada. Tidak. coba Tidak. 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 ya Tidak. nyaman Tidak. karena Tidak. ada perang perang ya Tidak. sini, kurang Tidak. Aitu, vaine kino rankdži tik tok, gomon, tok, saia, bagusis trikamų įkūd, ataugai įkūd, apanoma ne, berentam, bir, saia gama uikūd, tu gaba gus berentam, berentam, saia mausimunia bagus. Ir tu, Ukraina ta man saia, Rusija ta man saia, saia maudija. Gak berentam. Itu untuk apa berentam berentam? Jujur kan? Ya betul betul betul. Itu. Tapi ngomong-ngomong bukan berantem perang itu ya. Perang. Ngomong -ngomong satu satu lawan satu. Ini perang negara lawan negara. Iya. Saya dari Rusia tapi saya ada banyak teman dari Ukraina juga. Itu saya teman sama dia. Saya gak tahu apa terjadi. Itu gak bagus saya pikir ya. Saya mau dia gak berentam-berentam. Ya. Kamu itu. pikir juga begitu kan? Kalau saya bilang hidup itu kan ngapain ribut-ribut ya? Kalau bisa kita santai-santai, happy-happy, banyak kawan, banyak saudara, negara lain juga manusia, negara lain juga punya keluarga, kita saling sayang lah sama mereka. Ya saya saya mamanya uh, apa? Half setengah. Oh, setengah mamanya orangnya setengah Rusia, setengah Ukraina mamanya. Bapaknya full Rusia. Your father, bapak. Bapanya, bapanya. Grandfather, grandfather Ukraina, grandmother Rusia. Ya itu kan dari mama, dari ya. bapak. Iya dari saya banyak tak mix ada Iya dari bapak yang kutanya. Saya bapak. Dia. Rusia. Rusia. Jadi bapaknya Rusia. Kalau mamanya itu adalah setengah Rusia, setengah Ukraina. Jadi kenapa harus berantem? So, so itu. Untuk apa berentam dia mau teman aja. Ada banyak keluarga di sana, ada keluarga di sini juga jujur kan? Udah kau telepon keluarga di sana? Tiap hari kau telepon. Oh ya, semua oke. Okay. Tapi di Rusia gak ada kondisi begitu. Tapi di Ukraina problem sekarang. Tapi di Rusia gak ada problem begitu. Jadi berantakan hanya ada di... Ya. di, Karena di kan Ukraina ini, aja. Invasi itu kan ada di Ukraina ya, bukan di Rusia ya. Jadi Rusia menginvasi Ukraina, jadi ya mungkin kondisinya yang sedikit berantakan ada di Ukraina. Tapi kurang mengerti juga ya berapa gimana detailnya. Tapi kalau dia istriku nih dia telepon juga keluarganya di sana, ya semua baik-baik saja. Uh, istriku juga telepon ya keluarganya di sana ya mamanya, ya bapaknya semua di sana, ya mereka sih baik-baik aja ya. Tapi ya mungkin. Uh, keinginan keluarganya juga di sana kalau bisa ya berhentilah ini perang-perang uh, ini karena memang tidak baik ya kan ngapain menyusahkan orang itu aja sih ya saya mau itu cepat udah finish Sebenarnya. semua dan udah bagus semua semua teman-teman aja kan Tra juga. translate dia gak tahu kan saya apa ngomong maksudnya adalah kayak mana nih supaya jangan berantem-berantem Supaya jangan berantem-berantem, kata Anastasia supaya semua jadi teman-teman saja, itu aja Karena dia punya banyak teman juga dari Ukraina, dia punya banyak teman juga keluarga dari Rusia. Nah, sok nggak kau waktu ngeliat Ukraina perang sama Rusia? Sok, of course sok. Itu, of course Atau semua orang sok. Semua orang sok. Ukraina sok juga, Rusia orang juga sok. Kenapa itu terjadi begitu? Rusia orang juga gak suka uh, apa perang sama Ukraina. Itu terjadi aja. Kalau aku sih ngelihatnya kupikir pikir itu cuman gertak-gertak sambal pertama kali ya supaya jangan ada NATO masuk ke Ukraina. Pertama kali di kepala aku kayak gitu. Karena kan kulihat banyak sekali ya apa namanya mungkin kepentingan-kepentingan politik ya di di NATO sana uh, dengan kepentingan menurut saya yang yang kubaca dari dari berita-berita ya yang kudengar juga, yang kulihat juga ada video-video, ada, uh, ada kepentingan politik Amerika katanya di NATO sana, jadi Rusia menganggap ini kalau uh, terlalu banyak uh, apa namanya militer di di negara Ukraina itu seperti militer depan pintu depan pintu rumahnya Rusia, jadi Rusia menjaga itu jangan sampai uh, apa namanya uh, masyarakat apa, apa NATO itu bersiap-siap bisa dekat sekali dengan Rusia untuk berperang. Kurang lebih kayak gitu yang ku tahu ya. Tetapi ya intinya kalau bisa ya kepentingan-kepentingan politik janganlah sampai menyusahkan ya khususnya kepentingan politik di apa ya di di negara Rusia dan Ukraina ini yang dipengaruhi mungkin sama NATO atau Amerika janganlah sampai menyusahkan rakyat sipil karena kan rakyat sipil nggak ikut-ikut politik. Mereka mana tahu politik-politik tingkat tinggi, ya kan? Mereka cuma tahunya kayak mana bisa hidup nyaman, makan, itu aja, kurang lebih kayak gitu. Kalau Tasya, sebenarnya uh, pertama kali kau dengar Rusia sama Ukraina berperang, kau telepon langsung keluarga kau? Telepon, of course, telepon. Uh, dan saya ngomong, mau tahu apa terjadi, saya di sini kan, gak bisa tahu semua. Mau tahu juga, dan... Uh, mamanya ngomong di Rusia semua oke, okay, gak apa-apa, saya oke okay juga. Sebentar ya, dia telepon dulu ke keluarga. Kalau di Rusia sendiri sih semuanya oke-oke okay -okay aja ya, tidak ada masalah apapun ya. Tapi semuanya luar biasa aman. Ну ya. я тебе звоню. Ну как дела там сейчас у вас? У нас все хорошо. Все нормально? Um. Все, все окей. Все у меня багус, мама не дирума, все у меня okay. Warrior, not um. <laughs> Они спрашивают, um, когда случилось вот это вот, когда Украина с Россией начали um, как сказать? Ругаться? Не, не ругаться, как сказать, блин, на русском? Саяуда лупа бахаса русия. Десени тенгал бахаса русия лупа. Она уже кламан, да? Уже 6 лет, Да, Когда они начали воевать, испугались или нет? Они спрашивают. Ну, конечно, испугались. Я одета, куда, -то, да. Ты меня что, показываешь? Нет. Ada, takut, of course, takut ada. Ya, kurang nyaman ya, karena kan namanya ada perang-perang ya, sana-sini, kurang nyaman lah. Takutnya ada serangan balik, mungkin kayak gini, kayak gitulah lah kali. Habat, uh, bagaimana? Mau makan, mau apa? Aman semuanya, mantap? Ya, untuk makan semua, di Rusia semua oke, okay, tapi di Ukraina mungkin problem sekarang. Kalau untuk di Rusia sih tidak ada masalah ya, tapi nggak tahu di Ukraina ya, mungkin, mungkin pasti ada masalah ya, mungkin ya. Itu saya mau Ngomong untuk orang-orang Kalau terjadi begitu perang-perang Jangan kan ikut aja Agar ikut itu Never finish nah, itu. Ya, Begitu ya. Jadi menurut Nastasia Kalau ada perang-perang ada berantem sana berantem sini Kita jangan ikut-ikut lah ya Kalau ikut satu semua ikut Semua nggak pernah selesai ini Semua berantem-berantem perang-perang ini ya Bagusan hidup itu damai-damai Bahagia kita Bahagia dunia, bahagia, bahagia akhirat. Itu aja sih.